menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas penghargaan Zayed Award for Human Fraternity yang kali ini dianugerahkan kepada dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU dan to the founding aspiration of our movement, immortalized by K. Haji Hashim Ashari, the founding father of Nahdlatul Ulama, in his opening address to the inaugural meeting of Nahdlatul Ulama in 1926. As he said, and I quote, "The unity of human hearts and minds as people help one another achieve a common goal is the most important source of human happiness and the strongest factor." Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan salam hormat dari rakyat Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara ini. Dengan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden UAE Yang Mulia Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan atas kemajuan dan inovasi yang luar biasa yang diraih oleh Uni Emirat Arab dan menjadi simbol kemajuan di kawasan dan dunia. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas penghargaan Zayed Award for Human Fraternity yang kali ini dianugerahkan kepada dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity ini memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi kami, bukan hanya bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan kepada organisasi di kawasan Asia. Hal ini sungguh sangat membanggakan bagi kami bangsa Indonesia. Zayed Award for Human Fraternity yang diperoleh Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah ini juga dokumen on human fraternity yang telah ditandatangani oleh Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Tayyib 5 tahun yang lalu, akan semakin memotivasi dan menginspirasi kami bangsa Indonesia untuk selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjaga toleransi dan kerukunan untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih makmur, lebih damai dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, pihak penerima penghargaan pada tahun 2024 ini yaitu NU dan Muhammadiyah, kemudian Profesor Sir Magdi Yaqub dan terakhir yaitu Nelly Leon Korea. Sir Magdi Yaqub, pendiri Yayasan Jantung Magdi Yaqub di Mesir, dan organisasi amal Chain of Hope di Inggris. Adapun Nelly Leon Korea adalah presiden dan co-founder dari Fundación Mujer Levantate, Yayasan Wanita Bangkit, yang fokus memberi kepada perempuan di penjara selama masa tahanan dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
sementara harus terus berperan, selain peran yang sifatnya lokal, nasional, kemudian peran global. الأخت نيلي ليون كوريا هنيئا لك هذه الجائزة المستحقة وهنيئا للإنسانية بأمثالك وأتمنى لك ولمؤسستك المزيد من التوفيق والسداد في المستقبل. السيد الدكتور حيدر ناصر رئيس الجمعية المحمدية والسيد يحيى خليل استاقوف رئيس جمعية نهضة العلماء أهنئ الشعب الأندونيسي وأهنئكم لحصول الجمعيتين المباركتين على الجائزة وأدعو الله أن يبارك جهودكم وأن يوفق مساعيكم للعمل من أجل خير بلادكم وخير الإنسانية. Ti ringrazio e confido che il loro esempio sia di stimolo per altri a intraprendere iniziative che nascano da una feconda collaborazione tra gli uomini di religioni diverse a servizio dell'intera umanità e nel rispetto della dignità di ciascuno, promuovendo i valori proposti dal documento sulla fratellanza umana. Io vorrei dirvi come un desiderio, no? Continuate a seminare speranza.